أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami berada di sekitar kawasan Kuburan Baqi', dan dari belakang kita lihat nampak di sana menara malam Masjid Nabawi. Saat ini kami berada di belakang kuburan yang menurut informasi dari beberapa teman bahwa kuburan ini adalah ada kisah yang menarik, kisah nyata yang menarik tentang seorang wanita yang meninggal saat berangkat umroh, kemudian wafat di Madinah dan dikuburkan di belakang kami ini. Nah, kisahnya adalah wanita ini ketika melaksanakan umroh dan kemudian berziarah ke Madinah, beliau kemudian meninggal dunia. Dan pada saat meninggal dunia, beliau kemudian tidak ada yang mengurus karena beliau ikut sebuah travel, di mana travel itu hanya dibimbing oleh mukimin yang ada di sini. Dan mukimin ini diindikasikan bukan pegawai travel secara resmi, hanya pegawai cabutan. Sehingga kalau mukimin ini ataupun pembimbing haji ini, pembimbing umroh ini mengurus jenazah, maka dia akan mendapatkan permasalahan secara imigrasi. Akhirnya jenazah itu dibawa oleh petugas Saudi di rumah sakit dan menunggu siapa yang akan mengurusnya sampai sekitar tersimpan 1 minggu atau 7 hari. Nah, kemudian tidak dikuburkan kecuali dengan izin salah seorang daripada keluarga almarhumah. Nah, pada saat itu ya, pembimbing yang merasa bertanggung jawab ini ataupun dia khawatir juga terkena hukuman aturan imigrasi, akhirnya suatu saat ketemu dengan seorang pembimbing yang resmi, minta tolong agar seorang jamaahnya yang telah wafat dan diletakkan di rumah sakit di Madinah ini untuk disegerakan diuruskan karena sudah 7 hari, seminggu belum diurus. Akhirnya dibantulah oleh pembimbing yang resmi ini. Kemudian setelah itu, singkat cerita, ibu ini diurusnya, kemudian disolatkan jenazahnya di Masjid Nabawi, dihadiri oleh banyak jamaah yang hadir di Madinah ini, dan kemudian dikuburkan di kuburan Baqi yang nampak di belakang saya ini. Singkat cerita, kemudian pembimbing yang resmi ini setelah mengurus jenazahnya almarhumah ini, beliau di malam hari tidur. Ketika tidur, kemudian ya, pembimbing ini bermimpi ketemu dengan almarhumah yang tadi pagi, tadi siang diurusnya, dikebumikan di sini. Dalam mimpi itu kemudian si ibu ini bercerita dan berkata kepada ustadz pembimbing ini, berkata, "Wahai ustadz, wahai pembimbing kami, kami ucapkan terima kasih yang telah mengurus jenazah saya ya, dan disolatkan di Masjid Nabawi dan dikubur di Baqi. Alhamdulillah Pak Ustadz, bahwa saya ketika dikebumikan di Baqi ini disambut oleh roh-roh, disambut oleh istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Ketika dia mimpi seperti itu, kemudian si pembimbing ini bangun dan dia merasakan seakan-akan benar-benar bertemu dengan wanita ini. Akhirnya kemudian si pembimbing ini, karena sebelumnya memang sudah tahu nomor teleponnya dan minta izin dari keluarganya untuk mengurus ibunya, dia kemudian telepon kepada keluarganya. Apa yang ditanyakan, "Mbak, Mbak adalah putri daripada ibu ini?" "Iya." "Ada apa, Pak?" kata seorang anak daripada almarhumah. Lalu kemudian si pembimbing bercerita, "Saya barusan bermimpi ketemu ibu, dan ibu Mbak ini disambut di Baqi oleh istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini saya telepon mau bertanya, Mbak, kira-kira apa amalan ibu Mbak yang sampai beliau ini disambut oleh istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di makam Baqi ini?" "Dan saya tahu," kata pembimbing itu, "bahwa di makam Baqi ini banyak sekali atau ada istri-istri Rasul yang dikuburkan di sini.
yang dikuburkan di sini seperti Aisyah, Saula, Zainab dan lain sebagainya. Maka saya mau tanya Mbak, apa kira-kira amalannya? Si Mbak bilang kepada si pembimbing itu dalam teleponnya, "Ustaz, ibu saya sejak 20 tahun mengamalkan menyisihkan uang untuk diberikan kepada anak yatim." Subhanallah, sebuah pelajaran yang baik buat kita semua. Apabila kita peduli kepada anak yatim, ternyata dicintai oleh Rasul, dicintai oleh istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sendiri mempunyai gelar Abul Yatama, orang tua atau ayah anak-anak yatim. Wajar kemudian si ibu yang rajin memberikan sedekahnya, memberikan kepeduliannya kepada anak-anak yatim, disambut arwahnya oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang peduli kepada anak yatim. Amin ya rabbal alamin. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.